Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Marzuki, Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Pesawaran. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan Universitas Bandar Lampung yang membantu dalam rangka meningkatkan indeks SPBE di Kabupaten Pesawaran. Untuk diketahui, indeks SPBE Kabupaten Pesawaran tahun 2019 itu berkutat di angka 1,22. Dan sampai dengan tahun 2021 kemarin, ini belum ada peningkatan. Saya berharap dengan kerjasama antara Kabupaten Pesawaran dan Universitas Bandar Lampung, ini bisa meningkatkan indeks SPBE ini, kemudian dalam rangka mewujudkan RPJMD Kabupaten Pesawaran dan visi misi Bapak Bupati, rekan-rekan dari UBL dan Pemda Pesawaran bekerja sama untuk menyatukan data, kemudian menuangkan dalam bentuk satu data Kabupaten Pesawaran atau kita sebut One Center Pesawaran. Mudah-mudahan dengan ini terwujud, indeks SPBE Kabupaten Pesawaran bisa meningkat yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengatasi masalah tata kelola pemerintahan, diperlukan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital dalam rangka mempercepat layanan dan kebijakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah seperti sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menyusun program kerja yang dinamakan One Center untuk melaksanakan terobosan-terobosan baru dan inovasi dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya, karena ini terkait dengan urusan teknologi dan informatika, maka pelaksanaan perumusan kebijakan dilaksanakan oleh dinas yang melaksanakan urusan teknologi, yaitu Dinas Kominfo Informatika dan Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran. Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan pihak perguruan tinggi yaitu Universitas Bandar Lampung untuk membangun dan mengembangkan satu data Indonesia khususnya di Kabupaten Pesawaran atau yang kami sebut Pesawaran One Center. Kami meyakini perguruan tinggi adalah mitra yang sangat strategis dalam riset dan pengembangan teknologi informatika yang sangat kami butuhkan saat ini. Ini juga menjadi sebuah komitmen dan keseriusan kami dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya sarana dan prasarana, kegiatan operasional maupun sumber daya manusia. Pasca terbitnya Perpres SPBE dan Satu Data Indonesia di tahun 2019, interoperabilitas atau berbagi data menjadi isu yang sangat-sangat strategis bagi pemerintahan, di mana itu merupakan sebuah solusi dari banyaknya aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Seperti kita ketahui bahwa baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang telah berjalan dan telah dilaksanakan di pemerintah daerah. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita pemerintah daerah, bagaimana aplikasi tersebut bisa saling berintegrasi dan bisa kita gunakan bersama. Untuk itu dibutuhkan sebuah prototipe atau teknologi informasi yang menunjang layanan-layanan digital untuk berkomunikasi secara digital. Untuk itu kami berharap kerjasama yang dibangun dengan UBL dapat berjalan dengan baik dan hasilnya pun bisa maksimal dan bisa digunakan oleh Kabupaten Pesawaran maupun bersama
Untuk itu kami dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dibangun selama ini dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dengan Universitas Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuti Aprilinda sebagai salah satu tim pengusung proposal matching fund tahun 2022. Untuk mendukung satu data, interoperabilitas data lebih mudah dilakukan jika di awal-awal. Tetapi jika sistemnya memang sudah ada atau sudah berjalan, maka untuk merancang satu data itu diperlukan suatu teknologi komputasi tepi yang biasa disebut dengan microservices, yaitu membangun servis-servis kecil untuk menghubungkan sistem satu dengan sistem yang lainnya supaya saling berintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martiki Safirin, adalah salah satu anggota dalam riset, dalam penelitian rancang bangun platform One Center dengan teknologi revolusi industri 4.0. Masalah yang dihadapi sebetulnya adalah bagaimana menyatukan data sesuai dengan Kepres 396 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada layanan publik yang menggunakan teknologi digital pada pemerintah daerah, tentu memiliki beragam sistem, beragam platform yang digunakan. Sehingga untuk menyatukan sistem yang ada membutuhkan strategi khusus. Yang dilakukan pada penelitian ini adalah bagaimana menggabungkan beberapa sistem yang sudah dibangun sebelumnya sehingga menjadi satu pangkalan data yang bisa digunakan pada pengambilan kebijakan. Dalam rangka mengusung penelitian ini melalui kedai Reka, mitra kami adalah Kabupaten Pesawaran, khususnya Dinas Kominfo. Yang kami lakukan pertama adalah melakukan identifikasi permasalahan yang ada, kemudian melihat sistem-sistem yang ada, kemudian menggabungkannya ke dalam satu platform tersendiri. Teknologi yang kami gunakan adalah menggunakan komputasi tepi, yaitu untuk memastikan metadata dan data. Komputasi tepi adalah salah satu teknik komputasi yang mengizinkan mesin dan user menggunakan satu platform bersamaan. Sehingga itu yang kita lakukan dengan membangun servis-servis pada setiap UPD untuk mengirimkan metadata dan data yang sesuai yang dibutuhkan pada UPD yang lain. Maka satuan data tadi yang kami sebut dengan One Center atau Satu Data. Dampak terbesar dari penelitian ini ada bagi mitra, yaitu terbangunnya satu platform yang bisa menggabungkan banyak OPD, banyak platform yang berbeda, sehingga data bisa digunakan oleh banyak pihak. Kemudian bagi institusi kami, tentu bagi mahasiswa melalui Kampus Merdeka-Merdeka Belajar, keterlibatan mahasiswa tentang teknologi terkini yang bisa dilakukan ke masyarakat, bisa diimplementasi pada masyarakat, mahasiswa memiliki pengalaman penelitian sekaligus pengembangan pada tingkat industri. Keluaran dari penelitian ini adalah implementasi dari sebuah teknologi terkini sehingga bisa melakukan integrasi data, baik data kependudukan, data kesehatan, data pendidikan, dan data-data yang lain. Besar harapan kami mengingat waktu yang terbatas dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya supaya tingkat implementasinya lebih meluas sehingga kita akan capai satu moto dari Lampung, yaitu Lampung Berjaya. Terima kasih. Lampung Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan aplikasi One Center Pesawaran. Di sini pada halaman login, kita masukkan username dan password. Di sini saya sudah memasukkan username dan passwordnya. Kita klik login. Setelah berhasil login, akan langsung ke menu dashboard. Di dalam menu dashboard ini ada beberapa fitur, diantaranya ada cari data berdasarkan golongan, instansi,
ada juga total PNS, total PNS pria, PNS wanita, dan total penduduk, penduduk pria, ada juga penduduk wanita. Di bawahnya ada beberapa grafik yang menampilkan data-data. Di sini saya contohkan cari data berdasarkan golongan. Golongan 2A, instansinya Dinas Pendidikan. Saya filter. Nah, di sini menampilkan total PNS di 2A Dinas Pendidikan ada 21. PNS pria-nya ada 8. PNS wanitanya ke 13. Di sini grafiknya menyesuaikan. Selanjutnya di fitur data pegawai. Nah, data pegawai ini menampilkan detail data pegawai PNS yang ada di dashboard tadi. Di antaranya ada NIP, ada nama Eni Setiawati, ada golongannya 3D, instansinya ada Dinas Kesehatan, satuan kerjanya di Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran. Nah, ini contoh lengkapnya. Selanjutnya ada data penduduk. Sama seperti yang data pegawai tadi ya, menampilkan detail data penduduk yang ada dalam dashboard. Ada nik, ada nama lengkap, Eka Melinda Putri, ada jenis kelamin, ada agama, ada alamat. So, page 2, sini ada nama lengkapnya Rustoko, laki-laki Islam. Di sini juga ada fitur pencarian. Misalkan kita cari Samija. Nah, di sini menampilkan nama yang kita cari, Samija, di Jalan Raja Wijaya. Selanjutnya fitur data map. Nah, ini masih dalam pengembangan ya. Contohnya. Yang terakhir adalah lokot. Nah, itu dia demo aplikasi One Center Pesawaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.